sebenarnya first impression aku tuh kayak seneng, tapi maksudnya senengnya itu masih seneng secara umum, bukan secara detail gitu. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Jevan Natanio. Jadi hari ini aku pengen main explain Instagram. Jadi di sini udah dikumpulkan beberapa foto ya, dan nanti aku bakal menjelaskan di mana dan tempat aku mengambil foto ini gitu. Ini ada aku, ini nggak umur cuman di umur ini doang ya, ada banyak, pas kecil juga ada, pas 10 tahun juga ada. Mari kita langsung kepoin aja, let's go. Yes, foto pertama ini foto ini nih. Oke. Ini foto aku waktu dapat Piala Maya 2013. Terus dikasih sama Kak Chelsea Islan sama Kak Karina Salim. Ya. Terus di slide kedua ini waktu aku syuting Tampan Tyler. Iya, sama Kak Vino Gebastian, Tante Marsha Timothy, terus juga Om Ringo Agus. Kanker berhasil menggerogoti semua yang kumiliki. Ibu nanti bingung nggak? Nah, rumah kita kalau kita pindah. Ibu kan pinter. Dia pasti tahu kamu ada di mana. Nah, ini yang dapat Piala Maya waktu itu. Terus sebelahnya lagi nih yang waktu sama Om Vino nih. Ini fotonya. Oke. Pak, sebenarnya sih waktu di aku kan waktu umur itu kan dapat umur 7 tahun atau 8 tahun. Aku enggak tahu. Pokoknya waktu aku syuting ini aku umur 7 tahun. Sebenarnya first impression aku tuh kayak seneng, tapi maksudnya senengnya itu masih seneng secara umum, bukan secara detail gitu. Ya kan? Karena masih mungkin belum ngerti dan paham saat itu secara detail kan, tapi pastinya seneng banget sekarang, terus juga bisa beradu acting bersama aktor-aktor hebat kan ini. By the way, film pertama aku juga, dan langsung ketemu sama orang-orang hebat ini luar biasa banget sih. Oke, okay, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini waktu aku main film Aku Ingin Ibu Pulang sama Tante Nova Eriza. Ya, di sini juga ada teman aku nih, Eca. Terus ini masih Tampan Tyler lagi, tapi ini foto sama Tante Marsha. Marsha Timothy. Oke, nah kalau yang ini sama ibu kesayangan. Nih, ini dia. Tante Nirina Zubir. Jujur, ini waktu syuting ini aku berasa kayak... Kayak gimana ya, kayak ngerasa dia itu mama aku banget loh gitu. Jadi sampai kayak... Iya, jadi kayak gimana, udah menyatu gitu. Nah, kalau yang ini waktu aku apa ini bisa dibilang press conference ya? Waktu film Romeo Rinjani, sorry. Kamu udah lulus semua tes aku. Rinjani. Oke, next. Di sini ada foto bersama Akila Kalista. Akila Azza Kalista. Tara. Ini dia fotonya. Iya, ini diambilin sama asisten aku. Kalau yang ini foto sendiri nih. Ya kan? Terus ini juga foto sendiri juga. Foto kaki cerita ya kan? Foto kaki biar ala-ala gitu kan. Terus iya, terus ini juga difotoin juga nih. Ini sebenarnya konsep fotonya sih kayak gimana ya? Nggak sengaja gitu loh. Terus iya, pakai handphone. Ya kan, fotonya pakai handphone, terus juga tiba-tiba nggak sadar backgroundnya ada kelapa gitu. Jadi rasanya kayak vibe-nya itu keluar pantai-pantai gitu. Jadi caption, makanya captionnya vibing out gitu. Padahal di lokasi syuting. Oke. Terus next. Di sini ini foto bareng teman-teman, ada Emil, ada Saskia Chadwick.
Terus ada Rasha Hidayah dan juga Gema Fiandra. Di sini waktu kita acara HUT SCTV kalau nggak salah deh. Ini udah pertengahan syuting gitu. Pertengahan syuting. Ini foto-fotonya. Tuh. Oke, next. Di sini ada foto saya lagi senyum, kelihatan gigi, buka tangan kayak gini. Ini waktu foto lagi ulang tahun. Ulang tahun 2020, ulang tahun ke-15. Ya, di sini. Apa? Iya, makanya. Terus ini juga dirayainnya di rumah, enggak kayak bareng teman-teman gitu. Jadi ya aku kan berempat ya kalau di rumah ya. Papa, mama, aku sama adik. Jadi personnya cuma empat nih di rumah. Bisa ngebayang gak sih lagi ngebahas, maksudnya lagi celebrate gitu kan. Cuma empat orang. Gak apa-apa, tapi yang penting bersyukur banget masih bisa dikasih kesempatan untuk berkumpul. Oke, next. Di sini ada foto bareng teman-teman juga nih. Jadi ya pas kita lagi syuting tentang Paskibra. Kayak ini tuh. Ya kayak gitu guys. Terus yang ini ceritanya lagi main skate. Ya kan, makanya pegang skate. Terus ala-ala gitu. Biar makin keren kan. Aku kalau olahraga sih semua. Semua. Mulai berenang, terus badminton juga, basket, bola. Semuanya deh aku olahraga gitu. Next, di sini ada foto with my brother Brian Manuelo, one and only. Ini dia tuh. Aku beda setahun doang. Dia 14 tahun. Okay, next, di sini ada bareng DJS Squad. Ada Clay Gribble, iya, ada Rasha Hidayah, ada Raybong juga sama Gema Fiandra Fanta. Di sini tuh, jadi ini kalau nggak salah HUT SCTV juga ya, ulang tahunnya SCTV atau apa aku lupa, pokoknya untuk SCTV. Nah ini ada teman-teman juga nih, kita foto bareng di situ. Oke, sama siapa? Yes, sama semuanya sih deket sih aku, sama semuanya deket. Jadi nggak, maksudnya nggak kayak aku nggak mau berteman sama kamu, aku nggak mau berteman, nggak kayak gitu. Oke, okay. Next, ini terakhir foto di mobil Oppo ABBR, asik. Ya kan ada Laura, terus juga ada Cantik, ada siapa lagi nih, Loli sama Indro. Yes, tuh mobilnya cakep ya, estetik gitu ya. Oke, okay. Sip. Oke, okay guys, thank you banget udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in the next video. Peace out. Bye-bye.